Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, PJ Gubernur Jawa Barat memberikan uang KDD atau bonus bagi para atlet asal Jabar yang berhasil meraih medali pada PON 21 serta Olimpiade dan Paralimpiade Paris. Tak hanya atlet, pelatih, asisten pelatih maupun manajer mereka pun turut mendapatkan bonus. Para atlet asal Jawa Barat yang berhasil meraih medali baik emas, perak maupun perunggu pada event PON ke-21 serta Olimpiade dan Paralimpiade Paris mendapatkan bonus atau KDD dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atlet peraih medali emas pada Paralimpiade Paris mendapatkan bonus sebesar 1,1 miliar rupiah. Ia adalah Hikmat Ramdhani, atlet bulu tangkis yang masuk NPCI akibat cedera panggul yang dialaminya karena kecelakaan. Sementara itu, atlet peraih medali perunggu pada Olimpiade dan Paralimpiade Paris mendapatkan bonus 300 juta rupiah. Atlet yang tak mendapatkan medali, para pelatih, asisten maupun manajer pun turut mendapatkan bonus. Sedangkan atlet peraih medali emas pada PON ke-21 mendapat bonus 300 juta, perak 126 juta, dan perunggu 60 juta rupiah. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyatakan harapannya agar prestasi tersebut menular ke cabang lainnya seperti dalam hal penanganan stunting, pengangguran hingga kemiskinan. Juga Koni dan jajaran juga pengurus-pengurus cabur dan juga Pak Kapolda sebagai komandan kontingen. Jadi bersama kita dan tentunya kami berharap bahwa prestasi ini juga menular ke cabang-cabang lain, ke pembangunan, ke masalah stunting, ke masalah pengangguran, masalah kemiskinan. Kita upayakan secara bersama-sama agar kita menjadi lebih baik lagi. Untuk peparnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, Bey berharap setiap atlet fokus pada pertandingan dan tidak merasa terbebani untuk menjadi juara. Ia pun optimis Jawa Barat mempunyai modal untuk terus meraih juara pada pertandingan olahraga lainnya hingga tingkat internasional. Budi Hartati, Bandung TV.